Pemirsa, Kemenkes bersama pemerintah Provinsi Papua serta UNICEF dan Gapai laksanakan sosialisasi dan tabletop exercise panduan SOP Renkon pelayanan esensial masa bencana klaster KIA KESPRO. Bertempat di salah satu hotel di Kota Jayapura, dilaksanakan sosialisasi dan tabletop exercise panduan dan SOP Redcon layanan esensial masa bencana klaster KIA KESPRO yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2024. Turut hadir dalam kegiatan ini TNI, Dinas Kesehatan, UNICEF, Gapai, dan tamu undangan. Paminto Widodo selaku PJ Fungsional Analisis Kebencanaan Madya mengatakan, penyusunan rencana kontingensi bidang kesehatan ini berfungsi untuk melakukan pendampingan terhadap rencana kontingensi yang disusun dalam menangani bencana banjir yang ada di dua kabupaten dan satu kota yang ada di Kota Jayapura. Kesehatan adalah merupakan bagian dari klaster penanggulangan bencana. Jadi, BPBD dalam ini diminta untuk mendampingi penyusunan rencana kontingensi di bidang kesehatan. Jadi fungsinya BPBD adalah melakukan pendampingan terhadap rencana kontingensi yang disusun dalam menangani bencana banjir yang ada di satu kota dan dua kabupaten. Di tempat yang sama, Dr. Berry selaku Koordinator Pelaksana Harian Pusat Krisis Kesehatan Regional Papua mengatakan kegiatan yang dilaksanakan ini merupakan langkah awal dan merupakan suatu proses penting yang harus dilakukan dalam rangka pelaksanaan tanggap darurat nanti. Bila mana terjadi bencana suatu saat nanti, metode yang telah dipelajari ini bisa menjadi penguatan untuk memberikan pemahaman dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia terutama di bidang kesehatan. Kegiatan sosialisasi dari rencana kontingensi untuk klaster KIA dan KESPRO dan juga simulasi dalam bentuk tabletop exercise ini dari kesehatan, dari Dinas Kesehatan merupakan langkah penting atau suatu proses penting yang harus dilakukan dalam rangka untuk kita melakukan tata laksana tanggap darurat nanti bila mana di suatu saat di kemudian hari ada terjadi bencana. Jadi dalam periode pra-bencana ya, situasi seperti sekarang ini perlu dilakukan penguatan-penguatan. Roli Ainis Jayapura melaporkan.